Tiap mata memandang pagi, hanya hitam yang bisa kutatap. Hati di dada mati menghitam hangus. Tiada cahaya yang bisa kurasa. Setiap hari hanya bisa rasakan sesal akan dosa yang kian membukit, akan dosa yang menyiksa batin. Aku hanyalah kait yang bernoda hitam. Ya Allah, izinkan aku berubah. Berilah aku setitik harapan untuk menatap cahayamu, ya Allah. Sungguh, aku ingin menjadi seperti burung yang terbang, terbebas dari beban dan ujian yang membenam. Lihatlah diriku yang tanpa malu akan dosa yang kubuat, ya Allah. Urusan dunia selalu kuutamakan. Lisanku hanya penuh dengan keluhan dan begitu jarang memujimu, ya Allah. Mengucapkan rasa syukur atas nikmatmu, ya Allah. Hatiku begitu keras, langkahku begitu kaku untuk sekedar beribadah kepada-Nya. Aku sering menyerahkan takdir yang tidak sesuai dengan keinginanku, padahal Dia lebih mengetahui apa yang terbaik untukku. Di mata mereka aku terlihat alim, kenyataannya aku adalah hamba yang hina. Inilah aku, si pendosa. Ilahi, anta maksud warido kamatku bi'adini mahabbataka wa mahabbataka. Ya Allah, izinkanlah aku mohon rindu-Mu agar aku bisa selalu mengingat mencintai-Mu, ya Allah. Bimbinglah ke jalan. Ya Allah, bimbinglah anak-anakku untuk menjadi anak yang soleh, ya Allah. Yang bisa berbakti untuk agama. Dan jadikanlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin Islam yang soleh, ya Allah. Ya Allah, dengan manakib akbar menjadikan tonggak bagi keimananku yang semakin lapuk, ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami yang soleh, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah diri. Ya Allah, begitu banyak ucapan dari kata-kataku yang menyimpang. Bimbinglah lidahku agar selalu berzikir kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah ruhku untuk menuju ke jalan-Mu, ya Allah. Dengan perantaraan mursyid, ya Waliullah, bimbinglah melalui tangan-Mu. Bimbinglah
angkatlah aku sebagai muridmu. Angkatlah aku sebagai muridmu. Seluruh keluargaku, teman-temanku, saudara-saudaraku, kami ingin selalu bersama di dunia dan akhirat, bersamamu ikut di surga yang diridhoi oleh Allah. Tiada kebahagiaan selain menatap wajahmu ya Mursyid, ya Syekhul Mukarram, Syekh Ahmad, Sohibul Wafat dan juga Arifin. Angkatlah aku sebagai muridmu. Agar diriku menjadi tenang keluargaku, saudara-saudaraku, teman-temanku, bing-binglah. Tiada hari yang paling indah dan bahagia kecuali pengakuanmu mengangkatku sebagai muridmu. Sebagai makhluk Allah, tentunya diharapkan lebih dapat, lebih bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa seluruh jajaran panitia yang telah berupaya berjibaku mengupayakan pelaksanaan manasik ini dan semangat untuk dapat terlaksananya manasik pada siang hari ini. Mudah-mudahan seluruh amaliah dan baktinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.